pagi hari ini kami manajemen Daop 7 dengan didukung oleh pihak kepolisian, Satpol PP, PLN telah melakukan kegiatan yang dimulai dari pukul 6 pagi tadi. Kami apel mulai pukul 5. Jadi kami telah melakukan kegiatan penertiban bangunan-bangunan yang ada di sekitar stasiun ini. Tujuan kami adalah seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa Stasiun Madiun ini butuh perluasan, Stasiun Madiun ini butuh penataan. Itu bisa dilihat di depan mes kami, tanah yang biasa kami gunakan untuk parkir telah ditebangin semua pohon-pohonnya. Itu untuk jalan nantinya yang jalan Kompol Sunaryo yang existing ini, itu nanti akan dibuat lahan parkir. Kemudian jalan itu bagaimana? Jalan itu dialihkan ke selatannya. Jadi ini nanti menjurus ke sana, lurus menuju ke arah stasiun. Jadi parkiran nanti yang ada di Stasiun Madiun itu akan lebih besar karena jalan yang di depannya itu diambil untuk parkiran. Sebagai gantinya itu jalan diambil di halaman rumah dinas. Jadi kegiatan yang sekarang ini kami lakukan sebetulnya sudah kami peringatkan dari beberapa waktu yang lalu. Kita ada bersurat mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2019 ini. Kita sampai bertahapan itu sampai 15 kali kita kepada penghuni yang selama ini tanpa izin kepada BPKT.